Nama saya Slamet, umur 66 tahun, pekerjaan jual mie ayam keliling, sampingan bikin wayang kulit. Kok bisa bikin wayang? Seneng naman, Mbak. Karena seneng. Seneng ya. Sejak tahun 82, mulai kelas 1 SD bikin sapu, bikin sulak bulu ayam niko, bulu ayam niko, serat nanas, katanya. Gitu. Terus keset, saking sepet. Biasanya wayang kulit apa yang dibuat? Kulit sapi sama kulit kebo, Mbak. Buatnya berapa lama, Mbak? Ya, kalau natah itu perkudur 2 hari. Paling lama 3 hari. Kalau khusus wayang natah ya 2 hari ini, Mbak. Buatnya wayang ya bikin pola dulu, Mbak. Pola wayang, bentuk kulitnya pola wayang, terus bikin apa yang mesti pesan-pesan ngoten lho, Mbak. Dadi ne kula diberi kulit ngoten, dadi ne iki njaluk wayang iki ngono. Wis bikin pola terus ditata niku. Dadi men kene ngecate mriko, kula beri nama tata. Ngecat niku wis dereng-dereng dangu niki. Ngecat. Sekitar 5 tahunan lah. Ngecat piambang, piamplas, lulus ngonten terus cat. Habis itu diapain kok bisa jadi pola? Dan ngonten itu dikerok dong, Mbak. Dikerok, penpreng yang digabangan ngonten, dikerok yang pedal itu. Hari wis hari ngecat ngono. Mungkin sing ditata sing penting-penting. Kira garis iki sing penting ngono. Dadi ini mboten sedanten. Nang bro. Tu asal-asalan tak tambah yang tatu dicat ape. Mahal itu apa? Gunungan sama Kumbakarna. Harganya itu kisaran berapa sih? Ya nek kalau menawi kula ya sekitar kali jutaan. Kira langsung pinten niku, Mbak? Paling murah kula niku dodol. Soale ngene mungkin sampingan mboten khusus ngoten. Soale nggih sampingan nggih khusus mboten saged nggih rumah tangga mboten saged. Dalang-dalang sing pun sing pun terkenal-kenal itu panjang ya wayangnya larang-larang, Mbak, sekitar 5 munggah paling Werkudara paling larang juta munggah, Mbak. Tatahannya apa ini ulun wayang sabet dadi ini ya dadi ini halus mboten kasar ya mboten dadi ini wayang wayang sabet nek sing halusan nggih larang tenan nggih kan. Saat ini ane dah sekolah pun SMP aku diajari nata. Yang saya mau nata ya diajari nata. Kalau bapak ngajari siapa gitu? Dari ngenten. Tak tahu-tahu nanti yang mereka buat nenten yang bubrut. Tak mau nenten. Misalnya gini aku tahu. Ekonomi buat nyandra. Nonton deh. Ada yo. Penak buruh nonton deh, Mbak. Ini begini aku tahu, kata-kata yang udah sampein. Nah, kalau gini gak ngoten, aku pokok ya, abot Mbak Narajan. Yang cukup menjuragan wayang ngoten ya. Tentu yang minta. Ada keinginan untuk ngajarin gitu, Mbak? Jadi gak pengen, Mbak. Mboten nanti yang turun. Gak angel ngoten, Mbak. Narajan mau pecah seneng wayang pengen ngajar natah dan ini ngajarnya ya cepet setengah tahun pun sakit. Apa pesannya untuk anak muda? Ya moga-moga anak muda bisa meneruskan seperti wayang kulit menguri kabudayaan Jawa, Mbak. Ingat ini loh.